Guys, hello, hello, good morning. Alamak, aku pantang betul lah. Depan sikit. Okay, thank you bang. Hello guys, assalamualaikum. Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Aku ni, aduh, kalau tengah nak buat konten rambut mesti tak on point tu. Okay. Alright guys, so konten aku kali ni adalah di konten yang aku rasa sebenarnya aku malas nak buat lah konten ni. Tapi ini aku rasa kena share dengan korang, sebab benda ni adalah kelebihan aku buat dengan member aku ni guys. Apa benda? Sebenarnya aku punya button pop and bang right. Ni iaitu betul lah. Kata macam ni lah, aku ada pasang ECU. Okay, kalau tak tengok konten aku pasang ECU, kena tengok dulu. Aku dah explain dengan konten tu. So lepas korang dah tengok tu, baru korang tengok konten ni. Sebab nanti baru korang faham. Sebab kalau tak, nanti korang macam apa benda ni kan. So kalau ada yang dah tahu, aku tahu ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Okay, so aku ada pasang satu ECU, nama dia KKT32 Compact lah. So aku buat member aku ni yang special adalah dia ada bagi add-on button untuk harsh pop and bang. Iaitu mana button dia. So ni aku ada letak tepi ni. Ni. Okay, so sekarang ni apa masalah dia adalah, kalau macam aku tengah driving ke apa, aku tengah macam RPM tinggi lah, lepas kita nak button kan, ataupun tengah parking, lepas kita nak button letup-letup, benda tu tak function. So apa yang aku perlu buat adalah sebenarnya benda ni, kalau korang buat dengan orang lain, dia takkan bagi add-on button ni. Tapi kalau dengan put beza ni, dia akan bagi. Dah kantoi lah put beza. So sebenarnya dalam masa yang sama, aku nak share dengan korang, kereta put beza ni dia baru bolt-on turbo guys. So aku rasa macam kita tengok macam mana, sebab beza put ni dia 1.3. So kalau tanya awak, awak pun belajar daripada put juga. Enjin beza 1.3 dengan Myvi Gen 3 1.3 sama guys. Okay, so sebenarnya pun ada satu masalah juga kat kereta ni, tapi tu masalah lain lah, iaitu temperature naik. So tu nanti tengok sama ada konten ni kita akan explain ataupun next konten nanti kita tengok macam mana. Awak akan buat racun baru lah tu. So okay guys, tak pun buang masa, let's go guys. Ni pun tengah kerja ni. Bukan nak kerja lah, dah habis kerja dah, sebab ni aku half day. Ni pukul 10 pagi, so kita nak kekajang daripada Subang. So let's go guys, tapi sebelum macam biasa, jangan lupa subscribe my channel lah, comment dan share. Salah satu gratis guys, mantap-mantap, let's go! Okay geng, sekarang ni aku baru parking. Aku bersama dengan kereta Amy. Amy ni kira geng-geng awak juga. Yang kepada Put, aku kenal under Put lah. So Amy sekarang dia kerja kat Maxtune. So inilah Maxtune guys. Okay, sebab aku berbelas dan Maxtune ni rupanya dia buka juga pagi guys. Sebab aku ingat dia buka dalam petang, baru starting dia buka. Rupanya aku tu itu kedai lain. Okay, so sekarang ni adalah awak nak betulkan balik wiring. Tapi tu lah, nanti awak ingat akan datang lah, sebab kan awak dah pasang open port lah guys. Sekejap. Okay, awak dah pasang open port, cumanya awak tak tune lagi. Sebenarnya kalau kita tukar open port ke apa benda ke, memang kena tune balik. Kalau siapa tengok konten awak pasang KKT tu, waktu tu awak pakai drop-in biasa. So drop-in tu awak bawa yang originalnya. Ni tengoklah kalau sempat. Tapi ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun dalam konten kali ni, sebab aku kali ikutkan aku nak test, aku nak buat wiring balik. Sebab aku punya button ni dia tak function. Kalau macam aku tarik apa benda kan, nak letup ke apa, RPM tekan, dia tak function. So dia punya wiring problem sikit lah. Okay, so itulah dia. Tapi dekat dalam ada Azriah Turbo guys. Jom okay, so tengok. Sekarang ni aku dekat Maxtune. So aku rindu sebenarnya nak naik roller ni. Naik roller coaster. Okay, so okay, yang ini ada Satria. So sekarang ni guys, aku nak share dengan korang, ada satu Azriah Turbo. Okay, Azriah orang kata yang dia buat 480 ni tapi yang ni aku tak tahu dia manual ke auto. So kalau tengok kereta dia ni, aku steam first kali dia punya brake Nashin base 4 port eh? 6 port bye. Mini 6 port. Okay, belakang twin port, Nashin juga. Okay geng, yang jahat dia apa tau,
Yang jahat dia adalah dia punya ni, geng. Nampak tu. Oh, ada ada peti ais dia, geng. Ada peti ais bukan yang belakang. Ah, itu lain. Ada ni. Nampak tu. Ah, nombor pelik tak boleh tunjuk. So ya. Yeah. Jahat, geng. Carbon ori, brother. Okay, geng. So, ni bangunan sebelah dia. Okay. Ah, yang ini Honda Civic EG. Ha, dah pakai GT wing. Tayar AD09. Ha, ya hari ni sebenarnya tayar AD09 awuk ni. Ha, bukan awuk punya lah ni, dia orang punya, tapi maknanya sebab aku ada AD09, cuma aku simpan, guys. Ha, sebab AD09 sebenarnya cun tau, lawa aku tengok. Satrenio Putra. Oh, Swift. Alamak, ada banyak lagi lah. GTI semua ada siap. Handsome, geng. So, Mac. Sini semua gila-gila lah kereta, geng. Kau tengok macam ni je kan. Kau tengok dia punya dalam dia sikit. Oh, ini dia dah tukar lah dia punya grill atas. Yang ni Amy ni. A few moments later. Semalam ni Oris. Tapi semalam aku tak buat YouTube, geng. Yang ni pun buat YouTube. Oh, tak kau. Okay, ha. Isi minyak. Boleh, ha, aku nak isi minyak je, geng. Okay. Yang so penting, apa-apa pun, aircon ada. Aircon ada. Ada. Wah, pun ada meter beradik. Beradik lah, eh. Itu, before ni kosong. Before ni kosong, betul. Tapi ni pun sebab memang memerlukan. Memerlukan, kan? Kan? Sebab kat tengah ni kita akan baca oil price. Tapi oil ni price lokal punya. Okay, so, bila lokal punya, dia bacaan dia tak accurate sangat. So, tapi kita tengok oil temp lah. Oil temp penting. I see. Oil temp, alamak, untunglah dah ada meter oil temp. Saya tak ada lagi tengah ni pun. Eh, pasang lah. Ha, aku tak pasang lagi, geng. Sebab dah pasang oil cooler tu. Tapi tak pasang apa nama meter. So, tak tahu bacaan berapa, kan. Macam put ni, put pakai ni sebelum. Sebelum pakai, maksudnya pun tak ada apa, tak ada oil cooler, cooler lagi, kan. So, lepas ni baru kita plan nak pasang. Oh, golf boy, apa? Dia macam, kan? Macam Myvi Razik dulu. Haa, Myvi Razik, betul tak? Tapi asyik tak ada spoiler-spoiler macam tu, geng. Ui, lain macam lah, eh. Rasa boot engine adalah 1.3, eh. Bezah, tak ada tukar engine ke apa, kan, eh. Ya. Ha, ni kita dengar, geng. Matikan air kot, matikan. Dah, macam ni lah, geng. Dengar bunyi dia. Walaupun dah tebur, tapi bawa daily biasa pun tak ada masalah lah. Temperature tinggi sikit. So yang ni put dia tak buat internal lah engine dia. Ini masih original lagi, eh. Stock internal. Tu yang macam batang tepi tu, itu blok apa? Basket. Tu yang belah kiri. Ha. Dia buat macam belanja ke lah. Ha. Yang pun nak U-turn, eh. Oh, yeah. Oh, ni sebab speed kita mati 1.4 kat sini. Okay, so tak bawa fokus kat sebelah. Mari kita jalan dulu. Boleh.
Wah, dah tak terjejak wei. Tak terlapat bro. Gila. 18 begitu je geng. Wah. Shit. Ya Allah ya Tuhan ku, jangan ya. Jangan. Woo. Damn. Woo. Tak boleh habis ya. Weh, 18 macam tu. Alright guys. Boleh. Panas. Weh, panas. Panas, babe. Mahal bro. Rahsia, rahsia. Ini rahsia. Tada. Oh. Ini wastegate eh? Ini block off. Oh, block off. Ini wastegate. Ini tapu tu kat sebelah dia. Tuan, tuan. Ni, ni, ni. Nampak tu. Mana? Tepu. Oh, tepu. Haa, tu tepu. Oh. Besar kan, tapi tak tahu tepu apa lah. Ah, dirahsiakan. Okey, okey. Keluar apa dah? Aku lupa dia. Tapi tak selawa pun kalau kereta turbo ni lepas dah kita bawa lenjan bila dah parking tu tak boleh terus mati eh. Betul. Itu antara. Tak boleh terus mati tapi tengoklah tengok kepada all time kalau anda kata all time tu rendah lagi apa semua. Boleh je mati. Itu lah tu. On the way ni kipas ni geng. On the way. Saya silap ni kalau ada mau terus pasang ke apa ni tadi. Oh my god. Wow. Okay, geng. So aku baru sampai maximum tadi duk test kereta put tengok. So sekarang ni abang ni yang tolong betulkan lah. Bang, so aku nak tanya bang, selalunya ni apa problem je bang? Servis je. Servis je? Twist. Oh twist. Twist ni problem. Oh okay. Benda ni kadang-kadang dia dah main banyak kali rosak. Benda dalam spring kan. Faham, okay. I see. Benda tu je bang eh? Benda ni. I see. Benda ni kereta lah. Dia boleh meletup balik. I see. Baik, baik, baik. Alright, geng. So, sekarang ni aku nak buka jap. Saja nak tengok. Depan lah. Tadi Put dah tunjuk Put punya ni. Sekarang aku tunjuk punya ni. Ta-da! Ta-da! So, ni lah dia aku punya. Tebur tak ada lagi, geng. Tebur tak ada lagi. So, sekarang ni abang tu dia tengah betulkan. Tak apa. Yang tu aku tak ada shoot sebab itu privacy ni lah. Okay. Put. Lama tak dengar letup, Put. 2 bulan ada, Put. Tak apa ni, tengok. Abang Acik tu dah rescue. Itu dia, geng. Tadi Abang Acik dia letup-letup. Ya, terkejut aku, geng. Lama tak dengar. Kita test. Button lama rosak, Abang Acik kan? Button lama rosak. Kita tukar button baru. Ya, yeah, itu yang best. Kalau buat dengan kita, anda kata ada apa-apa isu, datanglah balik. Bila ada isu je, tak nak lah. Pergi tempat lain lah buat. Lepas tu, bila problem kat tempat lain, Put. Ni problem kau ni. Alamak. Bullshit. Ada. 5 minutes later. Kita test kita okey. Kita tengok apa yang kurang. Tune balik ni. Ha? Kena tune balik ni. Put tadi sini dah 100 lebih lah. Tadi dah 16. Dapatlah 16. Hampir 16.